Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video kelima dari video berseri atau playlist bertema belajar probabilitas dasar. Video kali ini merupakan video lanjutan dari topik pembelajaran permutasi dan kombinasi, di mana kali ini kita akan mempelajari mekanisme untuk melakukan permutasi dan kombinasi dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian tuh subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu menyajikan video-video pembelajaran terbaru seputar dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dan bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk memberikan like pada videonya. Nah di sini kami sudah menyiapkan sebuah notebook ya, dan di sini kami akan coba switching dulu ke presentation mode. Oke, topik pembahasan kita kali ini adalah permutasi dan kombinasi dengan Python atau dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Di sini pertama-tama kita akan import dulu modul penting kita, yaitu IterTools. Nah, di sini kita import dengan menggunakan import IterTools. Kita eksekusi dulu ya guys script di sini. Hal berikutnya, setelah modulnya kita import, kita akan coba melangkah ke slide berikutnya. Permutasi sederhana. Dalam sesi pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa bentuk permutasi yang paling sederhana adalah bentuk permutasi di mana kita mengambil sejumlah n objek dari sekumpulan n objek, sehingga proses perhitungannya atau formulanya menjadi n faktorial. Nah, di sini kita akan coba simulasikan dengan menggunakan Python script. Di sini pertama-tama kita akan siapkan dulu sebuah data, ya, di mana datanya ini terdiri dari sekumpulan huruf yang terdiri dari tiga buah huruf untuk kasus kita kali ini, yaitu huruf a, huruf b, dan huruf c. Lalu berikutnya kita akan coba buat atau hasilkan permutasi dari susunan ketiga huruf ini. Nah di sini caranya cukup sederhana. Pertama-tama kita tinggal panggil saja itertools. Ini merupakan modul yang sudah kita import sebelumnya. Lalu kita panggil dot permutations. Nah ini merupakan function yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan permutasi dari suatu sekumpulan data. Dan sebagai parameter di sini kita melewatkan variabel data. Ya, variabel data di sini merupakan variabel yang menampung list berisi karakter A, B, dan C. Selanjutnya, hasil permutasi ini kita tampung ke dalam variabel permutasi. Lalu data yang ditampung dalam variabel permutasi ini akan kita lakukan iterasi ya. Di sini kita menggunakan for perm in permutasi. Di mana setiap item yang tersimpan pada variabel permutasi ini akan kita ambil satu persatu dan kita tambung ke dalam variable form. Untuk selanjutnya kita cetak atau kita tampilkan ke layar dengan menggunakan fungsi print. Kita coba eksekusi dulu ya guys scriptnya di sini. Nah ini dia hasilnya, bisa nampak di sini ini merupakan hasil permutasi dari huruf A, B, dan C. Dan bisa kita lihat di sini permutasi yang pertama adalah ABC. Lalu A, C, B, lalu B, A, C, lalu B, C, A, lalu C, A, B, dan terakhir adalah C, B, dan A. Nah, bagaimana guys, terkait mekanisme untuk melakukan permutasi sederhana dengan memanfaatkan IterTools.Permutations? dot permutations? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan memahami permutasi pada sejumlah objek tertentu. Pada sesi pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mengenal formula ini. Ini merupakan permutasi untuk pengambilan sejumlah r objek pada sekumpulan n objek, dan proses perhitungannya menjadi n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba simulasikan dengan memanfaatkan pemrograman Python. Nah, di sini pertama-tama kita akan siapkan dulu datasetnya, di mana datanya ini akan terdiri dari empat buah kumpulan huruf, yaitu huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Nah, keempat huruf ini akan kita tampung sebagai suatu list yang kita tampung ke dalam variabel data. Kita coba eksekusi dulu scriptnya di sini. Lalu berikutnya kita akan coba lakukan proses permutasi. Nah, serupa dengan kasus sebelumnya, proses permutasi dapat dilakukan dengan memanggil tools. permutation. Hanya saja kali ini kita melewatkan dua buah parameter. Parameter pertama adalah data atau variabel yang berisi sekumpulan data yang akan kita lakukan proses permutasi. Dan parameter kedua adalah jumlah pengambilan objeknya. Nah, untuk kasus kita kali ini jumlah pengambilan objeknya adalah 2. Makanya di sini kita sertakan dua. Atau dengan kata lain, parameter kedua ini akan berkorelasi dengan variabel R. Lalu berikutnya, hasil permutasi ini akan kita tampung ke dalam variabel permutasi. Untuk selanjutnya kita kenakan proses iterasi. Di sini kita menggunakan for loop, di mana pada setiap iterasinya, setiap elemen yang tertampung dalam variabel permutasi ini akan kita tangkap dan kita tampung ke dalam variabel perm untuk selanjutnya kita cetak dengan menggunakan fungsi print, kita coba eksekusi ya guys scriptnya. Nah ini dia hasilnya, kita scroll down, ini merupakan hasil permutasinya. Dan kalau kita lihat di sini, total jumlahnya ada 12. Ini sesuai dengan hasil perhitungan dengan menggunakan formula yang kita pelajari pada sesi pembelajaran sebelumnya. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan melakukan kalkulasi permutasi dengan menggunakan Python. Sebagai contoh, di sini kita sudah dihadapkan pada beberapa kasus. Untuk kasus yang pertama, di sini pertanyaannya adalah: berapa permutasi untuk pengambilan dua objek pada sekumpulan empat objek? Nah, kasus semacam ini sudah pernah kita jawab pada sesi pembelajaran sebelumnya dengan memanfaatkan formula permutasi. Hanya saja kali ini kita akan coba selesaikan kasus serupa dengan memanfaatkan Python. Nah, di sini mekanismenya adalah kita panggil terlebih dahulu itertools.permutations. Lalu untuk parameter yang pertama, kita akan generate data dummy di sini dengan memanfaatkan fungsi range. Di sini kita panggil range, lalu kita sertakan parameter 4. Karena di sini total jumlah objeknya ada 4, atau total jumlah elemennya ada 4 buah. Lalu berikutnya untuk parameter kedua, di sini kita beri nilai 2. Nah, nilai 2 ini tentunya akan disesuaikan dengan nilai dari variabel R-nya. Dan selanjutnya, hasil permutasi ini kita tampung ke dalam variabel permutasi. Nah, kali ini kita tidak akan tampilkan hasil permutasinya, melainkan kita akan hitung jumlah elemen yang dihasilkan dari proses permutasi ini. Nah, mekanisme yang bisa kita lakukan di sini adalah pertama-tama kita akan konversikan variabel permutasi ini menjadi suatu tuple. Makanya di sini kita panggil tuple permutasi. Lalu berikutnya kita akan coba hitung ukuran dari tuple ini dengan memanfaatkan fungsi len. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Di sini hasil perhitungannya menghasilkan nilai 12. Nah, di sini kalian bisa double check ya, dan bandingkan apakah hasilnya sama dengan hasil perhitungan yang pernah kita lakukan pada sesi pembelajaran sebelumnya. Kita akan coba lanjut ke kasus kedua. Nah, pada kasus kedua di sini, kita diminta untuk menghitung permutasi dari pengambilan 4 objek pada sekumpulan 10 objek. Berarti mekanisme yang bisa kita lakukan di sini adalah kita akan panggil iter tools.permutation, Lalu untuk sisi datanya kita akan generate data dummy di sini dengan memanfaatkan range dengan ukuran 10. Artinya akan terbentuk 10 buah objek atau 10 buah elemen. Lalu untuk parameter kedua, di sini kita sertakan nilai 4. Nah, nilai 4 ini akan berkorelasi dengan nilai dari variabel R-nya. Dalam hal ini adalah 4. Lalu seperti biasa, ya, hasil permutasinya kita tambung ke dalam variabel permutasi. Untuk selanjutnya kita konversikan menjadi suatu tuple dan kita hitung ukurannya atau jumlah elemen yang tersimpan dalam tuple tersebut. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Dan ini dia hasilnya. Hasilnya adalah 5040. Nah sama untuk kasus ini juga kalian bisa bandingkan hasil kalkulasinya dengan hasil kalkulasi yang pernah kita lakukan pada sesi pembelajaran sebelumnya, kita coba lanjut ke kasus ketiga di sini. Untuk kasus ketiga, kita diminta untuk menghitung permutasi dari pengambilan tiga buah objek pada sekumpulan 43 objek. Serupa dengan kasus pertama dan kasus kedua, di sini kita akan memanggil itertools.permutations, lalu kita akan generate suatu data dummy di sini sejumlah 43 dan kita generate dengan memanfaatkan fungsi range yang kita beri nilai parameter 43. Lalu untuk parameter keduanya kita beri nilai 3. Hasil permutasinya akan kita tambung ke dalam variabel permutasi, untuk selanjutnya kita konversikan menjadi tuple, dan kita hitung jumlah elemennya dengan menggunakan function len. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Lalu kita scroll down, dan ini adalah hasilnya hasilnya adalah 74.046. Nah, sama dengan kasus pertama dan kasus kedua, di sini kalian juga coba bandingkan hasil kalkulasinya apakah sama atau tidak dengan hasil kalkulasi pada sesi pembelajaran sebelumnya. Kita lanjut ya guys ke slide berikutnya. Pada slide ini kita akan mempelajari mekanisme untuk melakukan kombinasi sederhana dengan memanfaatkan Python. Nah, di sini kita kembali diingatkan terkait notasi matematika atau formula untuk proses kombinasi. Notasi ini bisa dibaca sebagai kombinasi dari pengambilan sejumlah R objek dari sekumpulan N objek, di mana rumusnya adalah, di mana formulanya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial, lalu dikalikan dengan R faktorial. Nah, untuk kasus kali ini, kita juga akan menggunakan data yang sama, berupa 5 buah huruf, yang terdiri dari huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E. Kelima buah huruf ini kita tampung ke dalam suatu list yang kita simpan ke dalam variabel data. Kita coba eksekusi dulu ya, guys, skripnya di sini. Lalu, berikutnya, di sini kita juga lakukan proses perhitungan manual dengan menggunakan formula yang kita pelajari pada sesi pembelajaran sebelumnya dan di sini kita menghasilkan nilai 10. Ya, atau dengan kata lain, kombinasi dari pengambilan 3 buah objek pada sekumpulan 5 buah objek ini ada 10 kombinasi. Nah, di sini kita akan coba memanfaatkan Python untuk melakukan kombinasi. Caranya cukup mudah, yang perlu kita lakukan adalah kita cukup memanggil itertools combinations. Lalu berikutnya di sini kita akan menyertakan dua buah parameter. Parameter pertama ini merupakan sekumpulan data yang akan kita kenakan proses kombinasi. Lalu untuk parameter yang kedua, ini akan berkaitan dengan jumlah pengambilan datanya. Atau dengan kata lain, parameter kedua ini akan berkorelasi dengan variabel R. Nah, untuk kasus kita di sini, nilai dari variabel R-nya adalah 3 hal berikutnya hasil kombinasi ini kita akan tampung ke dalam variabel yang kita beri nama kombinasi. Untuk selanjutnya kita akan kenakan proses iterasi atau proses perulangan. Di mana di tiap iterasinya setiap elemen atau setiap objek yang tertampung dalam variabel kombinasi ini akan kita tampung atau akan kita tangkap ke dalam variabel com untuk selanjutnya kita cetak dengan menggunakan fungsi print. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya di sini. Kita scroll down. Dan ini merupakan hasil kombinasi dari pengambilan tiga buah huruf dari sekumpulan lima buah huruf, yaitu huruf A, B, C, D, dan E. Dan kalau kita hitung di sini, ya total kombinasinya ada 10 buah kombinasi. Dan hasil ini tentunya sama dengan hasil perhitungan dengan memanfaatkan formula yang kita pelajari pada sesi pembelajaran sebelumnya. Di sini sama-sama menghasilkan nilai 10. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan untuk melakukan kombinasi dengan memanfaatkan pemrograman Python. Kita coba lanjut ya guys ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan berfokus pada proses kalkulasi kombinasi dengan menggunakan Python. Di sini kita sudah dihadapkan pada dua buah studi kasus. Untuk kasus yang pertama, kita diminta untuk menghitung kombinasi dari pengambilan tiga buah objek pada sekumpulan 5 buah objek. Nah, di sini kita diminta untuk langsung menampilkan nilai atau jumlah kombinasinya. Nah, caranya cukup mudah. Di sini pertama-tama kita akan panggil dulu itertools.combinations. Lalu untuk datanya, kita akan generate data dummy dengan memanfaatkan fungsi range yang kita beri nilai parameter 5. Nah, di sini artinya kita menghasilkan 5 buah objek. Lalu berikutnya, untuk parameter kedua, kita beri nilai 3. Nah, Kata nilai R-nya kali ini adalah 3. Nah, selanjutnya, hasil kombinasi ini kita akan tampung ke dalam variabel kombinasi. Untuk selanjutnya, nilai dalam variabel kombinasi ini kita akan konversikan menjadi suatu tuple. Untuk selanjutnya, kita hitung jumlah elemennya dengan menggunakan fungsi len. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Dan ini dia hasilnya ya. Ini menghasilkan nilai 10. Nah nilai ini cocok dengan hasil perhitungan yang memanfaatkan formula yang kita pelajari di sesi pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan coba lihat untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini kita diminta untuk menghitung nilai kombinasi yang dihasilkan dari pengambilan 4 buah objek pada sekumpulan 16 objek. Nah, di sini pertama-tama kita panggil dulu ether tools combination, lalu untuk datanya kita akan generate data dummy dengan memanfaatkan fungsi range yang kita beri nilai 16. Pemanggilan fungsi range 16 ini akan menghasilkan sekumpulan data berjumlah 16 elemen atau 16 objek. Selanjutnya, untuk parameter kedua kita beri nilai 4. Nah hasil kombinasi ini akan kita tampung ke dalam variabel kombinasi untuk selanjutnya kita konversi menjadi suatu tuple dan kita hitung jumlah elemen dalam tuple tersebut. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Kita scroll down dan ini hasilnya. Ya hasilnya adalah 1.820. Nah di sini kalian bisa double check atau kalian bisa bandingkan dengan hasil perhitungan yang dihasilkan. Pada sesi pembelajaran sebelumnya, nah, bagaimana guys, terkait proses kalkulasi, permutasi, dan kombinasi dengan memanfaatkan pemrograman Python? Harapannya bisa dipahami dengan baik ya. Demikian pembahasan terkait permutasi dan kombinasi dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika dan probabilitas. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya. Karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.